Hujan tadi di sini. Like seriously? Perasaan tadi pas di sini gak hujan deh. Okay. Orang-orang pada pakai jas hujan, gua malah gak deh. Oke, ini gede sih hujannya. Wow, alright. Lanjut saja, hujan-hujanan. Oh my god. Buru gila. Ini langsung gede. Tadi di luar sana gak hujan, kemudian gerimis, dan sekarang gede hujannya. Oh my god, oke deh. Oke deh, kita tes ya ini hoodie-nya, what the heck. My local brand. Kalau pakai hujan itu apakah langsung basah atau enggak gitu. Ya basah sih, basah pasti ya. Tapi kata ada yang testimoni juga, katanya enggak cepet basah gitu. Alright, let's test it. Ya, hujan-hujanan, yeay. Aduh, hujan-hujan ini santai aja lah. Dan masih ditemani dengan kamera drip gua yang anti hujan. Pokoknya ini kamera the best. 3 tahun hujan-hujanan, no problemo. Gua kayaknya beli drip lagi ya deh ya, versi terbarunya. Tapi gua terpincut juga sama GoPro 7 deh, yang anti-shaking, yang udah kayak gimbal katanya, maybe I don't know. Gua gak enak ya kalau nyalip terus gua di depan orang gitu, nyiprat bos. Anyway guys, selamat musim hujan kepada semuanya. Jangan lupa yang suka bawa jas hujan, bawalah jas hujan. Yang malas pakai jas hujan karena mungkin ngerti rasa cupu, ya terserah lo deh itu. Tapi yang penting jaga kesehatan kalian kalau kena hujan, kalau kena angin ya. Alright guys, ini ingatan dari gua nih. Kayak yang nonton video, akhirnya yang nonton video ini akhirnya tahu bahwa ini sekarang udah musim hujan gitu, coy. Alright, coy, merah lagi coy. Itu sini aja lah. Di sini hujan udah reda sih. Buset dah, kaget gue. Harus hati-hati ya kalau jalan kecil terus liuk-liuk liuk kayak gini. Harus gitu deh. Wow, oh my god, what is that? Kenapa harus ada balok? Kenapa harus ada apa tuh namanya, paving block satu doang, malah makin bikin bahaya. Sampai goyang tadi gue, guys. Asik, mantap. Aduh, topinya jatuh deh. Oke, diambilin. Tapi ibunya malah pergi. Nah, ini siapa ya? Motornya enggak. Hey, kucing, ya Allah, kaget banget gue. Kucing mau nyebrang, ya Allah, itu. Aduh, kucing. Loh, anjing. Bukan kucing, anjing. Anjingnya, tapi kayaknya baik. Kayak nungguin mau nyebrang, mau sepi dulu baru nyebrang.
Mau di tengah jalan atau pak nurun ke nak? Oh, Yamaha apa nih guys? Ini klasik kayak kalau Honda tuh C70, kalau Yamaha apa nih? Klasik banget ya. Sometime motor yang udah tua kayak gini berkarakter tau. Lampu seinnya tuh segede gaban, pusat ya tuh. Lampu seinnya joy. Baru sama 75cc, kayak C70 kan 75cc kali ya. Lampunya gede-gede gitu ya, itu zaman sebelum ditemukannya LED kayak. Teknologi LED itu belum berkembang banget, masih mahal kayak dulu. Ya, meskipun terjebak macet dan gua harus buru-buru karena ada undangan. Ya, gua bukan berarti harus naik trotoar ya. Keep it cool, man. Gua aja yang urgent ya. Tapi ya yang naik trotoar itu ya nggak tahu deh, tiba-tiba orang yang not toleransi terhadap sabar gitu, cuy. Juga kayaknya orang yang nggak mau ngantri, orang yang nggak disiplin. Kayaknya tiba-tiba kayak gitu sih kalau yang naik trotoar itu. Ujungnya apa coba? Ujungnya aja mereka juga santai di depan nanti. Like what the F, man. Like what the heck. Ini mobil kalau mau belok pakai sen dong. Pakai sen jadi gua tahu harus kemana gitu loh, coy. Kan apa hebatnya sih pak menaiki trotoar gitu, apa hebatnya? Salut ya sama orang-orang depan ini. Stop. Oh ini expander ngapain parkir di sini ya Allah. Oh my god. Oh my god itu ibunya. Please. Like what the heck. Nah tuh kan big people tuh kayak gini nih. Kena kamera gua semua loh. Okay. Oh my god, it's a beautiful morning. Ban cacing narik cuy. Oh, suaranya. Oh, shit. Itu kan Toyota apa sih? Mark X. Anjir, nyebrang cuk. Kids, anak-anak. Gua nurunin kaki gua ya guys ya, biar yang belakang aware. Kayaknya cukup sih. Tutup, sir. Total tutup, guys. Damn.